Halo Sobat Gizi, kembali lagi di channel YouTube kami. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat output hasil ronsen dalam format bitmap. Ingin tahu bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai akhir ya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Pertama-tama, kita cari data pasiennya terlebih dahulu. Kemudian, pada study summary, terdapat gambar kecil, klik tahan, lalu tarik ke bawah. Kemudian, pilih lokasi penyimpanannya. Kita buat folder baru, namanya bitmap. Nah, begitulah tadi cara membuat output hasil ronsen dalam format bitmap. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa!